Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kali ini, saya akan menuju ke muara untuk menjemput jenazah yang sudah 3 hari berada di dalam air. Tepatnya di Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang. Mau tahu cerita perjalanan saya selanjutnya? Saksikan terus videonya. Sekarang kami sudah memasuki lokasi persawahan dari masyarakat. Ya, nampak di sebelah kanan dan kiri terdapat tambak ikan, dan saat ini kami sedang berjalan di atas tanggul yang lebar jalannya hanya pas 1 mobil saja. Untuk itu kami harus ekstra hati-hati. Sebentar lagi kita akan sampai di tempat evakuasi.